Okay. Okay, selamat sejahtera ataupun salam satu Borneo kepada kita punya peminat-peminat di Max. Dan hari ini kita akan interview lah kita punya customer dari asalnya dari Sabah, dan kita suruh dia memperkenalkan diri sendiri dari mana asal, tahulah dari Sabah tapi dari mana asal dia, dari kampung dia, nama semua. Okay, tuan. Perkenalkan diri kamu, siapa nama dan okay. Kampung kamu. Okay, selamat datang semua. Yeah. Nama saya Athanasius, okay. Berasal dari Tuaran, Sabah. Tuaran, oke. Okay. Tuaran. Okay, jadi sebelum ini, Tuan, okay, sekarang menetap dekat mana pun? Apa dia? Sekarang menetap. Apa itu? Sekarang kamu. Oh, sekarang. Sekarang ikut WFP di sini Sandakan. Ya, by the way, untuk kamu orang yang di luar sana, dia sudah ada wife, oh, jangan cuba-cuba. Ya. Oke, okay, sekarang di Sandakan lah kan. Oke. Okay. Ya. Kita first tuh tuan coba kamu beritahu dekat macam mana apa perjalanan kamu tu, macam mana first kamu tengok page Tiffany Jerry, dari mana kamu tahu, adakah mana ada orang terus tiba-tiba type terus Tiffany Jerry, mesti tidak ada macam tu kan, jadi macam mana tuan boleh kenal ya. Tiffany ini dulu ya. Okay. Ya, apa itu ya, kenal ini page Tiffany Jerry melalui Facebook lah. Jadi tengok-tengok follow scroll Facebook, nampak itu nama Tiffany Jerry. Jadi saya pergi follow dia lah. Ini page dia lah, Facebook dia. Oh, tuan, bila tuan tekan itu Facebook, tidak patut tuan search nama saya kan? Mesti ada orang share kah apa? Oh ya, si anu apa itu? Masa itu saya apa itu ada like automatiknya page kan? Ah, dari sana lah saya nampak tuh. Oh, jadi tuan sudah lama lah foto page-nya. Ya, sudah lama sudah. Dari yang satu Borneo Safari itu. Ya. Sebelum itulah, sebelum itu lagi. Sebelum itu. Oh, itu lagi. Oh, jadi lama sudah skodeng lah. Ya. Ya. Sama saya like page tematik, sama-sama lah select. Ah, lepas itu saya nampak kamu kan yang asal Borneo Safari itu. Ya. Ah, dari sana lah saya tahu tuh. Oh, lama juga oh, macam dari bulan ya. Ikut Borneo Safari bulan 10 ke bulan 11. Ya, sebelum Borneo Safari itu yang masa itu yang kamu pergi Bukit Kokol. Oh ya, lama juga tuh sebelum keamatan tuh. Ya, itulah lama sudah. Wih, setahun baru mau beli kereta kan. Tapi tak apa, saya akan beli. Mesti mau CB-CB dulu bahkan mana yang betul-betul ya. Okay. Mana yang betul-betul di hati dia bilang sistematik kan, lah diambil Ford Ranger. Tidaklah, kan pilihan masing-masing. Sudahlah, benda yang lama kita jangan kenang, kita move forward cari orang yang baru. Okay. Lakalah. Dari mana belajar buat lawan? Okay. Tidak, segurau saja. Jadi. Ya. Apa yang sebagai seorang customer lah ataupun pelanggan kan tuan, selepas setahun kamu skodeng tengok ya. Page-nya. Sedangkan di Sandakan ataupun di Sabah, saya rasa banyak lagi sales advisor dekat sana, tetapi apa yang membuat tuan memilih Tiffany sebagai, sayalah Tiffany itu sebagai sales advisor tuan untuk meneruskan loan tuan? Memang di sini Sabah pun Sandakan ke atau apa KK ke banyak dia itu ada punya sales kan, yeah. Salesman kan, sales girl. Tapi apa itu yang apa kamu punya cara penampilan. Yang mungkin apa itu membuatkan si pembeli ini mau coba lah bahkan. Wah. Tapi kalau tuan perasan, tidak pernah satu hari pun saya tidak muncul di Facebook, sentiasa menghantui para customer.
Sentiasa orang bilang lah kita mesti sentiasa memberi manfaat kepada orang supaya orang tuh walaupun dia tidak membeli dari kita ataupun mendapatkan khidmat kita, tetapi at least kita tuh memberi manfaat bagi dia, kan? Ya, ya, betul. Oke, sebelum ini Tuan, kamu ceritakan juga pengalaman kamu ada pernah gagal ke dalam urusan membeli kereta nih sebelum ini Tuan? Pernah gagal kah? Kalau tidak pernah mudahkan orang kah, mungkin disebabkan penampilan Tuan, orang sales itu dia tidak pedulikan Tuan, gitu. Sebelum itu ada juga try model lain lah, tapi bukan yang terus saya ambil lah. Jadi sebis-sebis saja. Oke, untuk pengetahuan Anda semua, Tuan ini adalah dia adalah seorang pengguna Isuzu pula, pengguna Toyota Hilux dan 2.5 kah dulu? 2.5 kah? Apa? 2.5. 2.5 dan dia decide untuk menukar 2.5 Toyota Hilux dia kepada Isuzu D-Max and Isuzu V-Cross 3.0 Blue Power. Okay, jadi sekarang Tuan sudah drive 3.0 Isuzu V-Cross kan? Apakah dia punya dia punya kelainan berbanding dengan Hilux Tuan tu tadi? Dia punya beza memang jauh lah. Kalau naik bukit tu memang ada power lah. Oh, lebih power dari yang 3.0 banding dengan 2.5 kan? Mesti ada 3.0. Ya. Jadi dari segi minyak, macam mana minyaknya? Apa itu? Minyak. Oh, minyak memang jimat. Saya hari itu dari Tuaran, balik pergi Senakan. Saya sih bukan full lah, bukan yang sampai dia muntah. Sedang-sedang. Oke, macam jadi dalam 130 lah minyak. 130 sampai di Sandakan lah, dari Tuaran sampai Sandakan 130. Begitu? Ya, sampai tidak, sesi full dari okay. dari Tuaran. Oke. Okay. Nah, 100 ringgit. 100 sebab ada balance lagi disediakan. Oh, jadi maksudnya Tuan ni dari Tuaran pergi Sandakan 130 lah dia punya minyak. Begitu? Tidak. Ya, tapi dia tidak sampai setengah. Oh, sebab saya ni tidak pernah sampai Sandakan Tuan. Jadi bagi peminat-peminat Isuzu D-Max yang di Sarawak ni, cuba Tuan cerita sejauh mana KK ke Sandakan. Kami ni tidak tahu, tidak pernah sampai Sandakan ni. Oh. Dari KK pergi Sandakan 335 335 km. Berapa jam? Dia jauh. Dalam kalau laju lah. Boleh sampai 5 jam juga kalau laju. Oh. Kalau yang slow sedang. Seumpamanya dari dari kami Bintulu ke Serike mungkin tuh. Macam itulah kurang lah kan cara saya. Sebab kalau sedang habis di sini kan banyak bukit. Banyak bukit, turun bukit. Meskipun jalan dia one way. Nah, jalan pun macam ular, ada yang jalan macam ular. Iyalah, saya tahu yang paling teruk lah Bukit Kimanis itu paling teruk lah. Saya tak dapat imagine macam mana kamu orang yang di Sabah tu melalui bukit tu setiap hari. Tak dapat imagine. Saya cuma sudah pergi 2 kali saja. Pening kepala saya. Betul-betul lihai lah kamu orang. Yeah. Okay. Jadi, apa tu? Pernahkah kamu rasa takut Tuan untuk apply Isuzu dengan saya? Sedangkan saya ni di Sarawak dan kamu pula di Sabah. Oh, macam perasaan takut itu memang tidak lah sebab kamu kan hari-hari live di FB, jadi macam mana pula mau macam dalam hati saya lah macam mana pula dia mau tipu kan, sedangkan kamu hari-hari live di FB. Tapi selalunya kan orang tuh takut sebab kita kan berniaga online, jadi tapi bila saya pikir macam mana pula saya mau tipu customer kan, apa yang saya tipu tu? Ya, itulah. Macam mana mau tipu kan sambil duit. Yang bikin takut lagi tu yang
langsung tidak di FB lah yang itu yang saya takut tuh. Takut kan yang langsung di ya, ada ya. Facebook tuh. Laki itu lagi yang saya takut dong. Habis dia. Ya. Mencari pun sebab susah. Dia jarang. Yang si masuk di FB itu aja. Begini begini begini. Ya. Dia live pun tiada. Ah kalau macam kopinya ini memang tidak takut. Habis betul. Tempat itu tempat mana-mana kamu pergi pun boleh nampak. Jadi orang pun confident juga bahkan. Ya betul. Betul cakap Prof. Saya tidak pernah terfikir tentang kata-kata kamu itu Tuan. Yaitu lebih tak lagi ya. Lebih mengerunkan dan takut kalau dia tidak ada dalam Facebook. Cuma ya. Dari mana itu kan Tuan? Kalau tidak ada Facebook dengan ya. Media sosial. Lepas tu untuk last lah Tuan, pesanan Tuan untuk peminat-peminat ya. Kita di page ini sebab kita ni sedang live kan. Jadi apakah pesanan ya. Tuan kepada mereka bagi terutamanya peminat yang di Sabah dan di Sarawak. Borneo lah, kita conquer Borneo. Tak perlu conquer satu Malaysia lah sebab okay. Kita lebih ya. Kepada di Borneo kan. Saya mau tolong orang Borneo. Ya. Okay, Borneo. Tuan, ya. Ya, Borneo. Oke. Saya sarankan kepada yang satu Borneo lah, daerah di Sabah di Sarawak. Coba yang belum ada follow Stephanie Jerifnya page, pergi follow lah. Nanti kamu akan sudah mau follow, nanti kamu akan tahu itu macam mana di sana lah. Perjalanan prosedur kan jatuh cinta lah ya, orang dia semua jatuh cinta semua ada di sana sampai jet tuh dia punya detail apa lagu K-pop sampai jet semua apa lagu orang kamu orang lagu Sabah tuh semua ada di KK kah apa tuh ada satu lagu tuh teringat saya dengan lagu tuh apa lagu mana? Tuh semua ada di lupa lah apa nama tapi lagu samalah dengan lirik yang kamu cakap tuh tadi. Oke, jadi sama juga dengan pesanan terakhir daripada kami dua juga, siapa yang tengah berada di rumah, teruskan berada di rumah sepanjang musim COVID ni. Yeah. Jangan pergi ke mana-mana sebab itu akan supaya rantaian COVID kita ni putus hingga 14 hari bulan April ni kan Tuan dan kita itu yang kita harapkan. Ya, sedia kala dan berjumpa dengan kawan-kawan, family semua. Oke, Tuan, terima kasih. Duduk. Duduk di rumah dulu kan? Ya, duduk. Jangan kacau orang, jangan kacau orang dekat luar, kacau istri sendiri. Oke? Okay? Tuan, ya, duduk di rumah. Ada kacau istri? Apa itu? Kamu ada kacau apa istri? Apa itu? Oh, tidak. Ya, dia malu-malu tuh. Okay, tangan jadi, yang kacau. Tangan yang kacau. Ya, jangan terlalu banyak kacau. Nanti lepas 9 bulan, Tuan tahulah apa yang terjadi, kan? Okey, tidak. Segurau saja. Ya. Okey, jadi itu saja dari kami berdua. Saya dari Bintulu dan Tuan dari Sandakan. Selalu saya keliru Sandakan dengan Tawau. Okey, itu saja. Okey, jumpa lagi. Okay, bye. Okay.